Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara unlock 120 FPS di game PUBG Mobile terbaru, yang dimana PUBG Mobile kemarin itu sudah ngeumumin yang versi 3.2 itu bakalan support 120 FPS di beberapa device. Tapi sayangnya di Poco X6 milik saya ini tentunya itu cuma mentok di smooth extreme doang guys ya, dan gak support di smooth 90 FPS, apalagi yang 120 FPS-nya guys. Ya kalian bisa lihat langsung lah ya, kalian bisa lihat ya di sini. Ya kalian bisa lihat di pengaturannya, ini cuma mentok di smooth extreme ataupun smooth 60 FPS. Dan untuk cara unlocknya simple banget. Yang pertama-tama di sini kalian wajib banget untuk ngeroot HP kalian ya, baik kalian menggunakan kernel SU ataupun Magis. Kalau kalian nggak root ya pastinya nggak bisa guys ya. Dan yang kedua pastinya HP kalian support 120 FPS ataupun 120Hz ya. Lalu di sini ya pastikan kalian download dulu bahan yang sudah saya siapkan di deskripsi tentunya. Nah di sini untuk cara pasangnya kalian tinggal cari aja filenya yang kalian sudah download, lalu kalian tinggal klik dan kita tunggu sampai selesai. Dan yap, ini udah selesai, kalian tinggal reboot dulu untuk device kalian. Nah di sini udah selesai untuk nge-restart device-nya, dan di sini saya ngecek dulu untuk di bagian modulsnya apakah sudah terpasang atau tidak, dan yes ini udah terpasang guys ya untuk modulnya. Sekarang kita buka dulu gamenya guys. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam lobby. Langsung saja kita cek di bagian pengaturan, lalu di bagian grafik. Dan di sini kalian bisa lihat ya, untuk smooth ultra extreme, yes, ini udah ke unlock guys. Sayangnya untuk di bagian lobby itu memang cuma mentok di smooth extreme plus doang ya, ataupun smooth 90 FPS. Ya untuk 120 FPS nya itu cuma di dalam game doang guys ya. Jadi saya langsung ngetes aja di dalam game. Oke, ini udah di dalam pre-match ya, ataupun sebelum kita turun ya di pesawat. Dan di sini ya kalian bisa lihat sendiri untuk FPS-nya di sini memang 120Hz guys, yang gak gimmick coy. Ini Poco X6 support 120 FPS di PUBG Mobile. Dan ini dia gameplay PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth 120 FPS. Ya perlu kalian ketahui untuk 120 FPS ini itu kalian harus tahu diri dulu dari HP kalian ya. Kalau misalnya HP kalian merasa kentang ya jangan paksa guys. Apalagi Poco X6 ini ya sudah kategori mid range ke bawah ya, bukan mid range ke atas. Jadi pastikan untuk device kalian itu kalian perhatiin dulu guys ya. Walaupun di sini saya menggunakan 120 FPS, ini 120 FPS-nya ngos-ngosan guys. Dan ya 90 FPS-nya aja ini udah syukur-syukur aja kalau bisa nyentuh di 90 FPS. Bahkan saat ada ketemu musuh juga ini bisa terasa frame drop hingga 60-an FPS guys. Jadi ya balik lagi dari device kalian masing-masing. Nge-unlock boleh-boleh aja kalau misalnya kalian ingin pamer-pamer settingan ataupun ingin ngecoba 120 FPS di HP kalian. Tapi untuk gameplay saya rasa ini masih kurang ya untuk device-device yang maksa 120 FPS guys. Nah itulah tadi tutorial bagaimana cara unlock 120 FPS di dalam game PUBG Mobile. Dan yang perlu kalian ketahui, untuk modul yang kalian pasang itu bukan cuma nge-unlock game PUBG Mobile doang. Salah satunya ya Mobile Legends B2 juga bisa ke-unlock semua settingan frame rate-nya ataupun grafisnya. Bukan cuma Mobile Legends, melainkan beberapa game yang belum sempat saya coba. Jadi ya kalau kalian ingin coba silahkan coba aja guys. Tapi perlu kalian ingat, untuk nge-unlock 120 FPS PUBG Mobile ini kalian harus sadar HP kalian ya. Oke, saya akhiri videonya. See you guys.